Sekarang sebelum saya buka yang kiri pilihan Anda, mau tetap saku kiri atau saya kasih kalung emas nih? Harganya 5,3 juta. Kiri, satu kiri. Tetap saku. Ini nggak mau. Gimana kalau saya tambahin cincin? Totalnya jadi 8,3. Ayo. Tetap yang kiri. Ini nggak mau. Kalung cincin 8,3 ditolak oleh Rani ya. Sekarang kita lihat apa yang kamu dapat di saku kiri. Ya. Cuman sebelum itu tadi saku kanan ditolak. Ya. Kita lihat dulu yang ditolak sama Rani. Isinya adalah 3. 2. 1. Rani gak pilih saku kanan, si gagak sudah mendapatkan uang tunai senilai 10 juta rupiah. Wadidain. Kosong. Oke. Saku kanan ditolak, padahal tadi banyak yang bilang kanan ya. Tapi Rani pilih yang kiri dan menolak perhiasan dari saya. Isinya adalah 3, 2, 1. Ya. Cie Rani pilih saku kiri nih, nih. Isinya adalah zombie ya. Belakutak. Sekarang apa yang tersisa dari donat? Sebelum saya buka, mau tetap donat atau uang cash 5 juta rupiah dari saya? Donat. Yakin? Ya. Ntar kayak Rani lagi. Enggak, yakin. Nah, yakin? Ya. Kalau 7 juta gimana? Donat. Yakin? Ya, yakin. 8 juta. Donat. 9 juta terakhir. Donat, 9 juta ditolak. Deal. Deal. Okay. 9 juta ditolak. Kita lihat apa isi paperback gambar donat yang dipertahankan oleh Batman Syariah ini. 3. 2. 1. Selamat ya, Anda mendapatkan 1 unit motor. 10.000 rupiah, wawadidaw! Dapat motor! Gimana kalau logam mulianya saya tambah 2 juta? Jadi 8,6. 2. Yakin? Yakin, 2. Kalau 10,6 gimana? 2. 2. 10,6 gak mau? 2. Yakin? Yakin. Oke, kembalikan semua ke saya. Udah dipikir serius ya ini ya? Hah, jangan sampai nyesel nih. 10,6 nih. Hah? Boleh berunding dulu? Boleh, silakan. Silakan. Ayo. 2. Dalam nama Yesus, 2. 2. 2. Ini 10,6 ditolak? Ya. Oke, kalau 12,6 gimana? 2. Tetap 2. 2. Terakhir 13,6. Godaannya ngeri sekali. 2. Oke. Deal? Deal. Tetap pada pilihan tirai 2. Berarti tirai 1 ditolak. Kita buka dulu yang tirai 1. Isinya adalah 3. 2. 1. Maria, untuk memilih tirai 1. Lalu apa isi tirai 2? Maria silakan hitung 3, 2, 1. 3, 2, 1. Selamat Maria. Anda mendapatkan hadiah persembahan Best Denki Electronic Store dari Jepang. Aneka barang-barang elektronik senilai 22.303.000 rupiah. Wadaw. Oke. Kalau begitu Mbak Windra, kita akan main sambil nonton cerita. Pilihan-pilihan buat Mbak Windra adanya di dalam ceritanya. Oke? Kita intip sekarang ada cerita apa di dalam tirai 2, kita buka. 3, 2, 1.
Woi. Enak ya. Cok tahu-tahu ya. Laris manis Tanjung Kimpul, dagangan laris uang terkumpul. Pernah tahu-tahu ya, ayo mangga. Hehehe. Berani-beraninya kalian dagang itu trotoar. Kalian dagang di situ berarti itu jalan. Ada Satpol PP di sini, eh. Gak boleh ini. Itu TTS, Pak. Oh, TTS. Kolom TTS. Les aja kamu. Kolom TTS, maaf ya, Bu. Jangan diangkut ya, Bu. Aduh, bahaya juga nih. Lo bukan main sama yang lain-lain. Damkar, kek. Pak, ini lanjutin kan ntar gerbek kita. Gak apa-apa, kita lanjutin dulu ya. Maaf ya, Bu. Sebentar doang, Bu. Namanya juga sinetron. Eh, tahu ini lebih enak, tahu ini lebih enak. Eh, jangan makan di situ, tahu ini lebih enak. Enak, ayo lagi, mau lagi kan? Ya. Nggak mau ini nih, yang ini lebih enak loh. Tuh. Ya. Ih, ini enak banget loh. Ya. Ini enak banget. Hati-hati, Mas. Hati-hati. Hati-hati, Mas. Aduh. Hati-hati. Maaf. Hati-hati. Maaf. Aduh. Bahaya. Ya, ayo lagi, Pak. Ayo ini. Ya. Aduh. Kalau rezeki mah gak kemana. Kok lo bisa rame banget sih? Eh, kuncinya jadi penjual tahu itu harus sabar. Oh, sabar doang. Iya, sabar. Wah, udah kurang sabar apa lagi di sini? Lo lihat, gue diam dari tadi di sini. Ya benar juga sih. Tapi ya itulah. Emang bedanya tahu lo apa sih? Isinya ada apanya tahu lo? Ini tahu kebahagiaan. Ini coba dulu atau enggak apa? Enak ini. Saya cobain ya. Ya, silakan. Tapi sebentar, saya kebelet, saya nitip dulu ya, saya mau ke WC dulu sebentar. Oh iya, hati-hati. Ya. Tuh, WC-nya yang sebelah sana. Ya. Apa yang harus aku lakukan di saat dia sedang ke toilet? Aku akan membuat tahunya menjadi tidak enak. Menurut Anda, apa yang harus aku taburkan di tahu dia? Apakah garam super atau bubuk cabai super? Pause. Mau garam atau bubuk cabai? Cabai. Cabai. Bubuk cabai. Deal? Deal. Yang dipilih adalah bubuk cabai super. Play. Kayaknya bubuk cabai lebih baik. Biar tahu rasa. Mudah-mudahan dia nggak tahu. Biar orang yang makan semuanya kepedasan terus akan minta ganti rugi sama dia. Eh iya, lo punya tahu tuh enak banget loh. Enak kan? Beda sama tahu gue. Oh. Mungkin cara ininya beda ya. Namanya tahu kebahagiaan penuh kesabaran. Oh iya, tahu lo emang luar biasa sih, enak banget. Belum laku ya? Belum ada yang lewat juga, ya bagaimana mau laku, iya kan? Abang. Ciahwa, apa kabar Ciahwa? Acong, kok Acong apa kabar? Ciahwa, Ciahwa gak mau beli tahu saya Ciahwa. Mendingan beli tahu saya. Ih, tahu saya mah luar biasa. Antibakterial, anti selip. Kayak kain pel ya. Makanya. Tapi yang terkenal tahu ule. Ini tahu saya ini. Tahu saya mah tahu kebahagiaan. Sekali makan, ntar mbak ketawa-tawa. Jangan mbak. Ntar mbak dikirain gila. Mendingan tahu saya mbak. Mbak ini kan wanita ya. Cici ini kan wanita ya. Pasti kan wanita. Ini tahu ini penuh kejujuran dan juga kepastian. Nah, itu kan yang di... Perlukan setiap wanita adalah kejujuran dan juga kepastian, ya kan? Tapi, aja. Tapi saya itu udah sering dikasih kejujuran sama kepastian. Saya butuhnya kebahagiaan. Jadi maaf ya, Kak Acong. Tapi saya sukanya kebahagiaan. Maaf ya, Kak Acong. Cuma masalah tahu loh. Oh iya. Iya, satu. Iya. Beli tahu saya gratis cabai. Dibungkusnya mau pakai apa nih? Ci, mau pakai styrofoam atau pakai paper bag? Pause. Mau pakai styrofoam apa paper bag?
Styrofoam. 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 Bukan paper bag. Bukan. Deal? Deal. Deal. Styrofoam yang dipilih ya. Kita lanjutkan ceritanya. Play. Styrofoam aja. Pakai styrofoam ya. Ya itu dicoba dulu ayo. Oh, enggak usah berapa. Saya makan di rumah sama suami, nunggu cepet-cepet. Berapa? Oh, iya kasih aja. Ya, dicoba berapa? Dulu. Kasih aja langsung. 30.000. 30.000. Ya. Kasih langsung aja. Ini enggak apa-apa, ini masih ada. Itu saya bungkusin ini. Enggak, coba dulu enggak apa-apa. Suami nunggu saya, udah di rumah, cepet-cepet. Kasih aja udah. Iya. Kasih udah. Nah, kasih saya bawa pulang. Bawa rantang-rantangnya, kasih semuanya rantang-rantangnya. Kasih semua rantang-rantangnya. Ya, nah, kasih ya. Ya. Aku. Bang, kamu mulai gimana sih? Habis makan tahu ini saya murus-murus. Perut saya sakit. Tuh pedesan, pedes banget. Pedesan? Tadi iya. Orang tiga makan gak kenapa-napa. Ini buktinya, saya, suami, anak-anak semuanya sakit perut. Tunggu, tunggu. Cobain deh, cobain. Cobain. Makan. Waduh, coba saya makan. Kok pedes ya? Tuh kan, pedes banget. Tadi saya tinggal ke toilet sih. Jangan-jangan pasti ini kerjaan ini nih. Kamu tadi apain tahu saya? Aku gak kenapa-napa. Aku gak ngelakukan apa-apa. Tadi saya lihat sama mata kaki saya. Kamu masukin sesuatu kan? Tidak, aku tidak melakukan apa-apa. Terus kenapa rasanya jadi seperti ini? Kau menuduh aku. Aku tidak menuduhmu. Kau menuduh aku. Tapi ada buktinya. Engkau menuduh aku. Tidak. Kau coba tahu ini. Bukan aku. Bukan aku. Kalau... kau harus coba sampai habis. Baru aku percaya. Aku kutuk kau jadi botol kecap. Bentar. Enak lu tinggal makan. Yang ada abis ini gue abis makan batuk-batuk. Ayo. Kalau gitu, aku kutuk kau jadi botol kecap. Belum 5 menit. Berarti benar. Iya pelakunya. Itu berarti. Tuh mujarab jadi botol kecap. Tuh kan makannya jangan juga licik. Nah azab kan. Syukurin lu. Kan. Pak gak dipaus pak. Paus oke. Okay. Gimana kalau 12 juta? Kalau mau ngobrol boleh lah. Di atas boleh. Daripada nengok. Mending diskusi aja. 12 juta nilai yang besar. Kita tahan dulu. Gimana Windra? Styrofoam. Berarti 12 juta gak mau ya? Terakhir 13 juta. Mau yang mana? Styrofoam. 13 juta ditolak. Yakin? Yakin. Deal? Deal. Tebel juga nih 13 juta ya. Kita belum tahu apa isi styrofoam. Sebelum kita cari tahu, kita buka dulu yang garam. Yang garam isinya adalah 3, 2, 1. Mbak Windra gak pilih garam sih, gagal sudah mendapatkan laptop senilai 5 juta rupiah. Karena double price, Anda menolak 2 laptop senilai 10 juta rupiah. Wadidaw! Ya. Ada laptop, berarti dapatnya 2 laptop, totalnya 10 juta rupiah. Silakan dibawa, Miss Nadia. Sekarang saya tanya sama Mbak Windra, yakin dengan styrofoam? Atau mau pindah ke bubuk cabe? Atau 13 juta yang tadi masih berlaku? Win, 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 win
teman-teman satu profesi tuh? Ya. Oh, seragamnya sama, mantas. Terbagi menjadi dua tim ya. Duit aja. Yakin? Yakin. Styrofoam gak jadi? Gak jadi. Kalau ragu pindah aja ke cabai. Enggak. Oh, bingung. Hah? Duit aja. Duit aja? Duit aja. Yakin? Duit. Yakin. Deal? Deal. Deal. Oke. Okay. Selamat Mbak Windra, Anda pulang dengan 13 juta rupiah dari Super Jewel Indonesia. Kita buka yang styrofoam yang sempat dipertahankan sama Windra. Isinya adalah 3, 2, 1. Bawindra, kenapa ditolak? Coba gagal sudah mendapatkan 5 unit motor senilai 119.600.000 rupiah. Karena ada bonus ada penolak 10 unit motor senilai 239.200.000 rupiah. Wadidaw! Kalau nggak gini deh, biar cepet nih 15 juta nih, bawa nih. Mau yang mana, ayo? Seru-seruan ya, seru-seruan kuning ya. Kuning. Kuning. 15 juta ditolak? Tolak. Yakin? Yakin. Gak nyesel? Nyesel. Deal. Mau ditawarin hadiah kok susah, ayo. Deal. Deal. 15 juta ditolak. Gimana sih tadi hasil rembukannya? Kok saya lihat seru sekali itu tadi. Katanya apa? Oh, dokter mau traktir makan. Oh, oke. Okay. Jadi istilahnya udahlah apapun isinya gitu. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay. Ayo. Kalau enggak ini. Edric. Edric, tolong bawa masuk Edric. Nah, mau kuning apa ini? Aduh, bingung deh, bingung ya Allah. Harganya 16.300. Gimana? 16.300. 16.300. Tahu-tahu itu hadiahnya itu lagi. Aku tuh takutnya hadiahnya tirai 3 lagi. Motor apa kuning? Motor. Kuning. Kuning ya tapi traktir ya. Traktir ya. Kuning enggak kuning? Kuning apa motor? Ini motor kesini kuning, ini balik lagi motor lagi kuning lagi. Mau makan-makan di mana, Dok? Di mana aja? Nih buat makan-makan 2 juta nih. Nih. Ini 18, dah. Udah deh, ini aja deh. Inilah yang mana ini? Ini aja. Yakin nih? Iya. Gak nyesel? Insya Allah enggak. Ayo, ayo deh. Motor. Deal? Deal. Berat. Mbak Kamila, saya lahirnya sesar apa normal nih? Sesar aja kayaknya. Jangan deh, normal aja nih kayaknya gitu. Sesar aja. Saya tanya teman-teman dulu ya. Oke. Iya. Ntar nanya sama Pak Edward. Dok, ini mau sesar apa normal? Tenang aja, nanti pokoknya makan-makan, terserah deh. Mau sesar apa normal, yang penting makan-makan. Oke, okay, selamat. Anda pulang dengan 1 unit motor plus 2 juta totalnya. 18,3 juta. Masih perlu dibuka nggak yang kuning? Daripada bikin sakit hati, nggak usah deh. Nggak usah, bener. Hah, buka apa enggak? Udah. Hitung deh Kamila. 3, 2, 1. Song. Kamila pelin-pelan sih. Ditolak amplop kuningnya gagal sudah mendapatkan 5 unit motor sekaligus. Senilai 101.625.000 rupiah. Wadidaw! Ibu pipinya merah-merah begitu kenapa, Bu? Didandanin, Kak Dika. Oh, didandanin, Kak Dika. Iya, iya. Mau nanya, Bu. Bajunya nyewa aja baju. Nyewa. Oh, nyewa. Ya, saya pengen banget ke masuk ke Super Deal. Heeh. Ini pengen udah mah. Ketemu Kak Dika. Buat apa? Tadi. Bu.
Bu, sama saya kan dengan mana, Bu? Lah, ini buset, jauh. Buset, jauh. Bu, ini cowok, udah kecil. Eh, cowok karismatik, Bu. Ya udah kecil banget ini, Maya. Insya Allah. Iya, Bu. Makasih, aduh, Bu. Aduh. Jadinya mau yang mana, Iwan? Tungguin lu doang, Iwan. Pote! Pote! Masya Allah. Yakin nih gak mau nih? Yakin? Udah sini balikin dah. Duh bingung saya. Nah makanya. Kalau bingung jangan di ini dulu. Yang mana? Nih gue jalan ya. Pote lah pote. Deal? Deal! Deal! Sebelum buka yang putih, kita buka dulu yang merah. Isi yang merah adalah 3, 2, 1. Ke tirai 3. Tirai 3. Kita lihat isi tirai 3. 3, 2, 1. Mas Iwan gak dipilih sih. Gagal sudah mendapatkan 1 unit mobil yang ada di tirai 3. Senilai 176 juta rupiah. Wadidaw! Tolong hitung yang putih, buka 3, 2, 1. Mana? Hitung 3, 2, 1. 3, 2, 1. Buka. Sekali putih tetap putih, tidak mau pindah Mas Iwan. Isinya adalah zong, belakutak. Kata gua juga apa? Marahinmu. Ini. Marahinmu. Tadi dapat cincin, dapat duit, dapat motor. Di depan mata. Marahinmu. Box hadiah mobil adalah digenap, berarti Anda masih punya peluang. Saya akan coba carikan satu box untuk Anda. 10 tolong diboxin. Sama seperti tadi, 10 punya saya. Mau tuker enggak? Yakin? 16. 16, yakin? Deal? Deal! Oke, nomor 10 yang saya pilihkan, angkanya genap, punya peluang juga isinya mobil, tapi ditolak. Kalau benar isinya mobil, berarti kesempatan dapat mobilnya hilang. Iya. Kita bukan nomor 10. 3, 2, 1. Box 10 tidak dipilih, gagal sudah mendapatkan TV senilai 7.079.000 rupiah. Ternyata isinya bukan mobil, tapi TV seharga 7 juta. Sudah siap untuk lihat box 16 pilihan Anda? Insya Allah siap. Ya, kalau benar ini mobil, silakan Mbak Tia langsung masuk ke dalam mobil. Siap. Ya? Amin. Ya. Mudah-mudahan. Setelah mengorbankan satu unit motor seharga 16,3 juta rupiah untuk box 16, ini yang bisa dibawa pulang. 3. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Satu. Mobil. Selamat Batia, box pilihan Anda isinya adalah uang tunai senilai 5 juta rupiah. Secara nilai agak terjun bebas. Dari 16 juta ke 5 juta. Ya. Kalau mau tahu box yang benar, Edric sudah bawa. Nomor 28, warna biru sesuai dengan hadiah utama. Kita buka, 3, 2, 1. Batia gak pilih box 28 sih, karena sudah mendapatkan hadiah utama pada malam hari ini. Satu unit mobil senilai 191 juta 100 ribu rupiah.